Ustazah, macam mana kita nak dapat redha Allah sedangkan redha Allah terletak pada redha ibu, tapi kita sendiri tidak taat pada Allah subhan, tetapi kita sendiri tidak taat kepada Allah dan juga pada ibu bapa. Macam mana nak dapat redha itu dengan tenang? Masya Allah, subhanallah. Nak dapat redha Allah, tunaikan hak Allah dua perkara. Taati segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan yang bertanya ini mampu untuk taat kepada perintah ibu, taat perintah bapa, itu kerana ia adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semualah. Sebenarnya ada orang, selalu ada seorang hamba Allah ni, tahu tak, dia datang jumpa saya. Dia orang Singapura. Dia jumpa saya, dia kata, Ustazah, saya masa muda dulu saya buat macam-macam dekat mak saya. Saya sebab orang ni pakai niqab, pakai baiklah berubah. Kata Ustazah, saya dulu bukan macam ni. Dulu saya pergi kelab malam, dulu saya buat semua benda-benda yang haram saya buat. Mak saya sepak terajang. Mak saya maki hamun, keluar perkataan keji semua. Sepak terajang, saya pukul mak saya, Ustazah, menangis-nangis dia cerita. Saya pukul mak saya. Lepas tu saya tak sempat. Ada yang tanya ni tak sempat berubah, mak saya dah meninggal dunia. Macam mana Ustazah, saya dah tak sempat nak dapat redha mak saya. Mak dah meninggal, mak meninggal dan kadang tak redha pada saya. Saya tak sempat nak minta maaf dengan dia, saya tak sempat berubah jadi baik tu. Orang yang macam ni lagi takut hidup dia. Sebab redha Allah terletak pada redha seorang ibu. Dan saya tak pernah dapat redha seorang ibu. Mak saya meninggal dan kadang saya tengah jahat macam tu. Saya sebenarnya bila dengar cerita dia, saya pun dalam hati, ya Allah kenapa teruk sangat. Buat dekat mak, sepak terajang. Ambil penyapu, boleh pukul. Maki hamun. Saya kata saya tak tahu kenapa saya teruk sangat dulu. Bila mak saya tegur, saya pergi kelab malam apa, saya balik, saya pukul dia, saya maki hamun dia dan sebagainya. Allahu Akbar. Tapi hari yang saya jumpa dia, dia dah lengkap pakai, menutup aurat dengan sempurna. Dia berubah sungguh-sungguh, menangis kan. Banyak bersedekah, buat baik, banyak tolong orang susah. Berubah 100%. Tetapi dalam hati ada rasa tak tenang. Lalu saya sebut, saya kata, Puan, ibu bapa kita lebih memerlukan kita saat setelah dia mati berbanding saat kita hidup. Mungkin ya, kita ni kalau dapat anak yang baik saat hidup, kita berbangga, riak, takabur dengan anak kita. Tetapi Allah uji anak kita tu sampailah kita dekat nak nazak, kita tak nampak lagi perubahan. Masih tak solat, masih tak tutup aurat. Tetapi kerana kita tak pernah putus asa dengan rahmat Allah, sebagaimana dalam Al-Quran Allah kata, jangan sekali-kali kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kemudian kita jadi tak berputus asa dengan rahmat Allah, subhanallah, akhirnya lepas kita meninggal, anak kita berubah. Akhirnya anak ini tidak pernah meninggalkan doa untuk kita. Belum tentu anak yang baik, ramai mana anak hari ini baik, tapi sebulan memang doa, tapi lama-lama sebulan sekali. Lama-lama lagi jarang dia berdoa untuk kita. Nak dapat anak yang boleh berdoa setiap waktu solat bukan mudah. Nak dapat anak sedekah Al-Fatihah setiap hari bukan mudah. Nak dapat anak baca Yasin setiap hari bukan mudah. Rupanya anak yang berhutang dengan ibu ni rasa bersalah, setiap hari boleh baca Yasin untuk ibu dia. Orang yang saya jumpa tak sempat ibu berubah ni, Ustazah, sekarang setiap hari saya tak pernah miss baca Yasin untuk ibu saya. Asbab dia rasa bersalah sangat kepada ibu tu. Jadi subhanallah, ibu-ibu bapa sekalian, jangan kita rasa kita boleh tumpang anak kita yang baik sebab ia lebih tumpang dunia. Mungkin kita nampak anak yang kita tak boleh tumpang di bahagian dunia, itulah anak yang kita boleh tumpang untuk bahagian akhirat kita, subhanallah. Sebab itu sampai bila-bila janganlah kita bersangka buruk ataupun kita berputus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada yang bertanya ini, insyaAllah mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk menyantuni ibu. Saya perasanlah kalau saya sendiri, bila time buat sesuatu baik pada ibu ataupun beri sesuatu yang baik ataupun masuk duit sikit, berapalah kan, Allahu Akbar, ada masalah, masalah selesai. Kalau masa tu ada ujian apa-apa, tiba-tiba ujian jadi ringan. Dan datang rezeki yang tak disangka-sangka, Masya Allah, yang tak disangka-sangka, yang sangat melampau. Melampau pula saya sebut, minta maaf ya. Yang sangat luar biasa. Masuk bukan banyak pun, mak ada sikit ni, mak kita pun suka, subhanallah. Menggembirakan hati seorang ibu, Allah akan menggembirakan hati kita berkali ganda. Walaupun tak nampak hari ni, kita tak tahu yang kita gembira hari ni. Saya tak tahulah, masing-masing ada cerita gembira masing-masing. Selalu saya borak dengan suami, kalau bila saat gembira bang, kadang-kadang yang kita gembira sangat ni, asbab yang kita gembirakan orang 10 tahun yang lepas, yang kita sendiri dah lupa.
Mungkin rezeki yang tak disangka-sangka kita dapat hari ini, mungkin cerita yang 15 tahun lepas yang pernah kita beri pada orang sedekah. Jadi hari ini jangan meremehkan walaupun sedekah itu sikit. Sedekah tengok ada guard bagi sikit. Guard sekolah, guard jaga mana-mana, cik ni buat minum air. Jangan sebut sedekah, orang tak suka. Sebut saya belanja makan tengah hari, dia seronok lah. Jumpa cleaner, cleaner masjid, cleaner surau, lagi kita kena bagi. Cleaner R&R, jumpalah. Duit, dalam beg duit, pastikan sentiasa ada duit kecil. Ada RM5, ada RM10, niat nak sedekah. Selagi mana hidup kita setiap hari niat nak sedekah, setiap hari Allah akan mudahkan jalan rezeki pada kita. Sebab dalam fikiran kita hari-hari nak sedekah, hari-hari juga Allah akan bukakan pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Misi RM5, sayang, jangan buat beli barang. RM10 pun sayang, biar duduk je dalam beg duit tu. Sebab bimbang nanti nak bagi kan. Makcik, saya tak ikhlas kalau RM10, ikhlas RM1. Ada balance tak? Kon macam tu lah kan, bagi RM10 tinggal ingat. Jadi duit RM1 terus ready, duit RM5 terus ready. Jumpa cleaner yang kemas-kemas tu kan, bagi RM5, makcik saya buat belanja. Dah makan tangan belum? Belum. Buat belanja. Kalau sebut sedekah orang tak suka. Buat macam tu orang happy. Subhanallah, dia akan doa kita secara sembunyi. Dia tak kenal kita kan? Tetapi doa saudara kepada saudara secara sembunyi, ini doa yang mustajab. Kita tak ada hubungan dan kita tak akan jumpa. Ini kita tak harap balasan. Tapi kalau kita beri dengan adik-beradik, adik-beradik ada sakit hati kita, kita boleh jadi nak ungkit sikit. Kita beri kepada orang yang kita kenal, ada usul-usul untuk kita mengungkit, kurang ikhlas dan sebagainya. Masa beri ikhlas, tiba-tiba kita jalan rumah dia, dia tak layan kita dengan baik. Dia tak sedia makan. Akhirnya kita kata, menyesal lagi tu bagi tolong dia. Sikit je, ikhlas kita dengan orang yang terdekat sangat teruji. Tapi bila kita beri kepada orang yang kita tak ada kepentingan, yang kita tak akan jumpa lah lepas tu, Masya Allah, itulah satu amalan sedekah yang boleh menjaga keikhlasan kita.